apa saja yang diajarkan oleh Nabi dalam doa harian, ya, baik untuk kesehatan maupun untuk menjaga kita dari berbagai macam aneka bala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi washabbihi amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul muqaddatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Yang kami banggakan, semua orang tua kami yang hadir di sini, ada Bapak Haji Baijuri, ada Bapak Haji Mansur Dani, semuanya mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah, termasuk kita semua yang hadir yang saya tidak sebutkan satu persatu. Baik, kita lanjutkan ya. Kajian kita masih tentang apa saja yang diajarkan oleh Nabi dalam doa harian, ya, baik untuk kesehatan maupun untuk menjaga kita dari berbagai macam aneka bala, ya. Karena manusia ini pasti tidak suka dengan bala, tidak suka dengan keburukan, maka Nabi memberikan solusinya sebagaimana ahlu-ahlu syirik menawarkan solusi, ya. Contoh, kalau lagi ada petir, angin kencang, dulu pernah saya dengar ilmu wong dulu, suaminya suruh tegak di pintu megang golok kayak ini, apa gawe, ya. Nah, itu macam-macam, ya. Jadi ada tak ilmu itu? Aku dengar ada dulu. Ada wah, nah, itu dulu amalan Mang Samsudin berarti. Ya, ada angin kencang, ada apa, macam-macam lah. Ya, ada yang supaya anaknya yang nak acara nikah biar tak hujan, lempar celana dalam ke pucuk atap. Ini apa? Memang malaikat takut dengan celana dalam itu merek murah pula yang dilempar lah sobek. Mana nak takut malaikat? Sekalian bercanda dalam BH galau-galau lempar pucuk. Ini yang dilempar BH yang lah pakai peniti, ya tak laku lah. Ya. Jadi apalah kira-kira ini, makanya kita dengarkan. Maka perlu ngaji, perlu baca kitab ulama biar kita tahu apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Qala al-musannifu, telah berkata pengarang kitab ini, lil hifzi min fujatil bala, untuk menjaga dari bala yang tiba-tiba. Karena bala ini kan tak bisa diprogram, ya. Kadang lah jago-jago pagi ini kenonya siang, kadang lah jago-jago siang kenonya malam, ya. Maka di sini ada sebuah hadis sahih, ya, baik itu dari Abu Dawud, Tirmidzi, an Abana ibni Utsman an Abi, dari Abana ibni Utsman, dari Abi, dari ayahnya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kami pernah mendengar Nabi bersabda, mengqala, siapa yang membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syaitun fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim, ya, salah tamarrat, tiga kali, yumsi, waktu sore, lam tusibhu fuj'atu bala'in hatta yusbiha,
Maka ketika dibaca sore, dari mulai sore sampai subuh, insya Allah dilindungi oleh Allah dari bala yang tiba-tiba. Wa man qalaha ina yusbihu, siapa yang membacanya saat subuh, lam tusibuhu fuja'atu bala'in hatta yumsia, maka tidak akan diberi oleh Allah bala tiba-tiba sampai sore. Ini baca doa bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Hafal tak kira-kira? Makanya kalau dah hafal, itu di dalam majmu' syarif ada yang namanya wirid disebut ratibul haddad. Ratib itu apa arti ratib itu? Susunan wirid yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ya, ini seorang ulama besar yang ada di Hadramut Yaman Tarim tempat saya belajar. Ya. Baca tuh ratibul haddad, semua doa. Habis maghrib dibaca. Habis subuh dibaca, silakan. Kenapa? Mungkin kita tidak hafal, maka disusun oleh beliau doa-doa. Termasuk dalam wirid itu ada doa. Ya qawiyu ya matin, ighfi syarra zalimin. Ya qawiyu ya matin, ighfi syarra zalimin. Apa artinya? Ya Allah, engkau yang maha kuat, maha gagah, cukupkan serangan-serangan buruk orang yang zalim kepada diri kami. Ya, kita ini kan tidak lepas dari pandangan buruk, dari ain, apalagi orang-orang yang senantiasa berada di panggung. Kayak Kak Lutfi, kayak Ustaz Nasihuddin, ahli-ahli politik. Itu perlu faktor-faktor X dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua yang duduk di sini agam galau dengan kita. Ada yang sengaja duduk di sini nak nengok apa kesalahan kita ada. Dan itu dilakukan oleh Abu Jahal. Jadi Kak Lutfi, Abu Jahal dulu ngaji sama Nabi. Tapi ngaji itu bukan nak ngaji. Nak nengok apa nih yang salah dari Nabi Muhammad. Nah, tidak tahu apa mana yang model Abu Jahal di sini, tidak tahu. Kadang-kadang sengaja duduk bukan nak ngaji. Ya, apalagi orang-orang yang sudah pasti beda pendapat dengan kita. Wah, ini harus ada yang begitu. Tapi kalau yang duduk di sini, insya Allah semuanya ahli surga. Amin. Ya, maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apalagi zaman-zaman mah ini, zaman-zaman oh dipoto ini, ya, dipotonginnya video kita itu macam macam. Makanya ibu-ibu, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'. Apa artinya? Bismillahilladzi, dengan nama Allah, alladzi yang zatnya la yadhurru, tidak punya pengaruh dan tidak membahayakan, ma'asmihi syai'un, apa syai'un, sesuatu apapun. Kalau sudah disebut nama Allah, segala sesuatu tidak akan bisa mendatangkan bahaya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Apa yang dari langit? Angin taufan, puting beliung, apa lagi? Macam-macam yang dari langit itu. Ya, angin dari langit ini macam-macam. Yang dari bumi, ular berbisa, kalajengking, ya. Ada kala jengking, ada kala nungging. Nah, ini macam-macam. Ya. Apalagi? Ya. Kalau bahasa Arabnya kala jengking itu akrab. Ya, macam-macam lah yang beracun. Belum lagi di antara langit dan bumi, sihir. Ya, ain. Nah, makanya waktu makan minum itu baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi. Kenapa? Sihir juga bisa masuk dari makanan. Sihir bisa masuk dari makanan. Yang mancing, baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi. Kenapa? Jin kadang-kadang menyerupai ikan. Ya, macam-macam lah. Ya, ibu-ibu banyak. Nah, qala fa asaba bana
Fa asaba bin Utsman al-Falija. Satu hari yang meriwayatkan hadis ini kena penyakit lumpuh. Faja'al alladhi sami'a minhu al-haditha yanzuru ilayh. Yang dengar hadis itu tiba-tiba memandang, nengok. Kok bisa kau yang meriwayatkan hadis, kok kau yang kena lumpuh? Apa kata si Abana? Faqala ma laka tanzur? Ada apa kau nengok cak ngenyek saya itu? Ya. Fa wallahi ma kadzibtu ala Utsman, sumpah demi Allah aku tak berdusta atas apa yang kuriwayatkan. Wala kadziba Utsman, sumpah Utsman tidak berbohong ala Rasulullah. Walakin al-yawma alladhi asabani, tapi hari di mana aku kena musibah itu, ya, di mana aku ghadabtu, aku lagi marah-marah. Wa nasitu an aqulaha, dan aku lupa baca ini. Nah, apa yang kita pelajari? Siapa yang lagi marah, cara nahannya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Karena penyakit lumpuh ini kalau bahasa kerennya itu stroke. Ya, syalal, sehingga apa? Ada dorongan kecak karena gara-gara marah. Jadi wabai juri kalau marah, nengok tingkah laku anak-anak macam-macam, bismillahirrahmanirrahim, asmihi syai'un fil ardi wala wa mansur dani, mungkin nengok macam-macam. Dem, apalagi yang lah tua-tua jantungnya lemah, baca bismillahirrahmanirrahim, syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Kak Lutfi mungkin nengok bawahan ngeseli, ledak masuk, ledak jarang raja, jarang masuk, meluat pulau, buntu, rai buruk, yang mudah. Pas nengok yang cak ini, bismillahilladzi la yadurru ma, yang punya warung nunggu lama-lama ngapu pelanggan tak datang, bismillahilladzi la yadurru ma asmihi. Selanjutnya Dr. John nengok pasien, aduh bayang macam-macam pasien ini, bismillahilladzi la yadurru. Nah, yang dok, yang paling aman tu pasien Wak Zainal, karena budak kecil kalau, ya. Nah, tapi ada pula yang dokternya lagi meriksa, ditariknya jenggotnya, ngomong pula sama mamanya, "Ma kok putih ya?" Ala ngatur pula. Ada yang budak-budak jadi. Betul Wak Zainal ya? Iya. Ya, dibanting budak kecil. Nah ini. Jadi kata abahnya, saya ketika kena penyakit itu, saat itu tidak membaca wirid yang tadi. Maka ibu-ibu dibacakan wirid-wirid ini, dibacakan. Masya Allah. Nah, ini menjaga dari tiba-tibanya datang bala. Naik mobil, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Masuk hutan, masuk daerah yang baru kita tidak kenal, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul. Makan pisang rebus. Nang lemak kamu, aku dan nengok-nengok baik dari tadi. Baik, yang berikutnya, lil hifzi minal jununi warrih, menjaga diri dari penyakit gila. Ya, penyakit gila, warrih, apa rih itu? Angin kencang, baik yang dicampur dengan hujan ataupun angin saja. Seperti anak saya di Mesir saat ini lagi cerita. Apa lagi banyak apa namanya badai debu, ya. Nah, saya ajari baca ini, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul. Nah, di sana jarang longsor, tapi yang banyak tadi badai debu. Badai kalau sudah badai lebih dahsyat daripada puting beliung kita ini. Mobil yang lagi jalan baik bisa diangkat, ya Kak Lusmi, ya. Banyak terjadi di Mekah karena angin kencang. Waktu zaman saya saja ada 5 bus. Bus diisi dengan wong-wong bila kita guling. Nah, itu kalau sudah badai padang pasir. Dan badai padang pasir itu lebih berat. Kenapa? Pasir-pasir, tanah-tanah diangkat. Nah, orang yang berjalan di padang pasir pas lagi badai, jejak peginya hilang. Kadang-kadang nak balik susah banyak, ya. Semua negara punya ujiannya masing-masing.
Yang jelas ujian pribadi kita satu penyakit al-buntu wal-boke. Zakara Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al-Maliki, Abu Muhammad bin Abdullah bin Muhammad al-Maliki al-Ifriqi, apa al-Ifriqi, orang Afrika, fi kitabihi akhbar Ifriqiyah an Anas ibn Malik marfu'an, hadis marfu, man qala bismillah wala hawla wala quwata illa billah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim 10 marrat, 10 kali bari'un minadzunubihi, maka dia bebas dari dosa-dosanya. Kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang baru lahir. Wa'ufiya min sab'ina bala'an min balaya dunia, akan diselamatkan oleh Allah dari 70 macam bala dunia. Minha al-junun, salah satunya gila. Wal-juzam, penyakit juzam itu kusta. Wal-baros, apa baros itu? Penyakit yang putih kulit itu ya. Warih, dan terhindar dari bala penyakit angin angin kencang. Nah ini coba bismillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, baca sebanyak 10 kali. Nah, dicampur yang tadi, yang ini dibaca ya. Maka yang lagi ada masalah ya, baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang anaknya lagi sakit, jangan sibuk ngelomet be ngomong nak keruan, jangan mau anak pun sakitnya habis duit pula ini kaget. Baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, anak lagi tabrakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala, ya. Bukan ngelomet, ini kadang-kadang ibu-ibu ini ngelomet. Itulah dia mau, jangan keluar, masih enak keluar baik. Ya, namanya balak tuh gua enggak tahu. Ya, tapi bukan ibu-ibu sini, bukan yang galak ngelomet. Itu ibu-ibu yang di masjid lain. Kalau ibu-ibu yang di sini, insya Allah lebih parah. Ya, bini lagi, laki ada lagi ada masalah, ngelomet. Kalau lagi ada masalah, deh, itu semua sudah terjadi, tidak bisa ditolak. Kalau nak ngelomet sebelum terjadi, kalau sudah terjadi baca ini la haula wala, lebih bagus lagi sebelum terjadi apa-apa la haula wala quwata illa. Dan pesan aku untuk ibu-ibu, kalau ada anak-anak kita yang sedang lagi makso apa yang jadi kendaknya, tak nurut kendak kita, jangan malah disumpahi, lajulah kau biar kau mati sekalian di jalan. Jangan. Kalau ada anak-anak kita yang lagi nak makso kendaknya, baca doa ini. Ajulah nak, memang kalau kau nak kendak nian, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, mudah-mudahan apa yang kau kendaki terlaksana, bebas dari musibah. Kalaupun kena, kecil. Ini malah disumpahi Wak Mansur Dhani. Ini model mah ini wong tua aja ini wong tua tak beriman. Ya, ini mohon maaf kalau kita lagi punya anak yang lagi nak maksoi kendaknya, baca doa ini. Dia keluar dari rumah dengan paksaan kendaknya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ya, malah justru didoai, kecuali kalau dia nak berzina, didoai. Kau lajulah, pergilah situ kalau kau nak berzina. Mudah-mudahan dah Allah jadikan. Nah, doanya cak itu. Mudah-mudahan dah Allah jadikan, Allah gagalkan. Itu doa yang benar. Ya. Jadi pesan pahami buat orang tua, tolong mulutnya kalau lagi marah dengan anak-anaknya, jadikan doa, jangan asal bunyi baik ya. Yang kita tonton dari apa namanya, apa yang Padang itu apa namanya, apa yang tok, cerita Padang yang anak jadi batu itu, maling kundang segala macam ya, itu yang jelas apa be bisa terjadi, tapi kita wong tua tetap mendoakan apa yang baik untuk anak. Coba kalau terjadi apa-apa sama anak kita, yang sarut kita juga ya. Nah, makanya ini doa saja, doakan saja supaya bebas dari apa, dari bencana. Nah, ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah, ini saja dulu ya yang mau saya sampaikan. Dan insya Allah pertemuan yang berikutnya kita akan bahas tentang ayat-ayat syifa, ayat-ayat yang bisa ibu-ibu, contoh
kalau minum baca apa ya, biar air minumnya jadi doa dan obat. Nah, ya, yang jelas inilah sedikit amalan dari baginda Nabi. Ya, kita baca sama-sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dialah Allah Maha mendengar lagi Maha tahu. Dan yang berikutnya tadi apa? Bismillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang tadi dibaca 3 hari pagi, 3 hari sore, yang ini dibaca 10 kali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semuanya dalam lindungan Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, dari sekian banyak masalah, dari sekian banyak penyakit yang datang pada diri kami ini, tanda kami ini manusia yang tak berdaya, ya Allah. Kami ini manusia yang tak layak sombong, terbukti banyak penyakit yang kami harus meminta kepadamu, banyak masalah yang kami minta kamu, kau yang menyelesaikannya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ampuni kami dari kesombongan kami, ya Allah, yang merasa gagah, merasa hebat, merasa paling padek dari yang lain, ya Allah. Ampuni dosa ini, ya Allah. Kalau pernah terbesit di hati kami, maafkan kami, ya Allah. Ganti yang ada di hati kami, ketawabuan kami, ya Allah. Kami merasa rendah hati, terutama di hadapan-Mu, ya Allah. Engkau lah zat yang la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Datang, ya Allah, jauhkan kami dari sifat iri, dengki, benci kepada siapapun yang hadir di hadapan kami dengan berbagai macam kebolehannya, kelebihannya dan kesuksesannya, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang senantiasa sibuk mencari kekurangan kami sendiri daripada sibuk mencari kekurangan orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.